Yo, halo guys, balik lagi bareng gua. Dan pada video kali ini gua akan bermain game yang melanjutkan game One Night Life Simulator ya. Oke. Nah, ini guys. Jadi gua udah mempunyai full set of beast PC guys. Di sini semuanya udah full set semua aja. Bisa dilihat nih. Udah PC beast semuanya guys ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk Ardi ya, dan yang udah memberitahu gue tuh kalau apa kita tuh kalau ngancurin wanet musang itu kita bisa dapet bis PC sama kursi GG guys. Nah, gue tunjukin ya guys. Bentar. Nah, gue tunjukin bentar ya. Nah, oke okay, guys. Sebelum itu gue juga bentar. Ini ada quest ini apa sih? Gue juga nggak tahu. Nah, ini kita. Gue udah bayar ya orang kakek tua yang di sini ya. Itu gue udah bayar 30 juta. Dan juga gue udah doblak warnet pusang ini. Dan ya bener banget gue dapet PC. Dapet PC sama kursi GG ya guys ya. Dan itu sungguh membantu guys. Thank you banget buat Ardi ya, oke. Nah sekarang guys, habis kita mempunyai full set PC bis gini tuh, enaknya tuh kita tuh ngelakuin quest ya. Tapi quest itu gua nggak ngerti guys. Questnya banyak banget loh, gila parah. Oke, okay. Gue juga nggak tahu gua apa ini, apa sih Urban Legend katanya guys. Urban Legend. Oke, okay. Kita disuruh mencari apa sih ini? Kita disuruh mencari 3 bowl guys, mangkok ya. Oh my god, ini banyak banget sih. Oke, okay. Ini fishing online dan kita enter berapa? 500 juta, gila bro. Kita nggak punya uang sebanyak itu ya, gila. Mahal banget buat kesana. Oke. Okay. Kita harus gimana ini, ya ampun. Ternyata kita masih tertinggal jauh banget guys. Oke. Baik, cukup tahu ya. Oke. Sekarang, oh mungkin kalian yang udah tahu itu boleh bantuin komen ya. Gua harus ngapain lagi sekarang? Ya, gua acceptin ini guys. Ya. Inilah apa cara gua grinding ya. Cara gue grinding setiap hari itu kayak gini guys. Oke, dan ini ada apa, tablet app ya guys. Kita cari-cari, lihat-lihat dulu bentar ya. Kita harus cari apa ya sekarang. Gue juga bingung sekarang kita harus ngapain. Di go internet ini juga buat apa. PSP kita yang jelas masih 28 ya. Waduh gila, mahal-mahal semua loh. Gila, uang gue ternyata masih jauh dari cukup guys. Jauh banget ya, cukup. Oke, ini apa, ada dekorasi wall gini buat apa sih, gua nggak ngerti juga. Dan sekarang kita ngapain guys, gua udah nggak tahu ini kita mau ngapain ya sekarang ya. Bener-bener tuh orang-orangnya tuh udah oke, ini udah semua PC beast PC ini udah PC terbaik ya. Apa sekarang kita harus nunggu lagi guys quest-questnya kali ya. Kita harus nunggu quest kali guys. Tapi questnya apa gitu yang harus kita lakuin ya. Tadi kalau nggak salah tuh sempat dibilang wishing well guys. Wishing well itu apa ya? Well itu kan sumur ya. Dan wishing itu kayak memohon kepada sumur. Emang ada sumur di sini guys? Gua nggak tahu. Oke, ada security, defeat bombi. Bombi ini defeatnya gimana? Gue juga nggak tahu ya. Harus defeat 25 lagi, banyak banget. Oke, okay. Dan di sini ada si lambat. Oke, guys. Dan warnet musang, ada apa lagi ya? Oh, di sini kita coba main basket, guys. Kita coba main basket ya. Let's go. Kita main basket, kita coba shoot ya. Kita coba shoot. Wah, loh kok gitu sih, lemah banget.
harusnya masuk lo guys. Loh. Oh. Kok begini sih? Sabar. Kita coba lebih tinggi ya. Masih kurang. Gila ini tenaganya lemah lembek banget, guys. Oh my. Kita coba lebih jauh lagi ya. Ih, masih kurang loh. Wah. Ini nih gua kurang suka nih, guys, kayak gini. Kita coba ya. Set, ya ampun, enggak. Itu ini sangat di luar logika. Learn how to play you suck. Waduh, kita dikatain, guys. Kita coba sekali lagi ya. Wah, oke. Kita coba sekali lagi di sini. Kita coba sekali lagi. Aduh, kok enggak masuk itu? Ya ampun. Baru bisa masuk. Aduh, ngeselin banget ya. Oke, kita coba lagi. Masuk dong. Astaga, enggak masuk, guys. Gila. Coy, enggak masuk, coy. Gila, coy. Shoot. Aduh, enggak masuk lagi. Wah. Gua bingung banget sih, guys, sama ini basketball ini. Astaga, enggak masuk. Padahal dikit lagi tuh. Aduh. Guys, kasih tahu gua, guys, cara namatin ini gimana ya? Cara namatinnya gimana, coy? Gak bisa gua masukin sekali aja, enggak bisa, cuy. Gila loh ini, aduh. Oke, kita ngulang udah ketiga kali, guys. Dan masih belum masuk juga. Aduh. Capek gua ini. Tapi kita enggak boleh nyerah, guys. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, ulang terus. Oke, mantul lagi, astaga. Sayang banget, guys. Kita terus coba lagi, kita nggak boleh nyerah. Aduh, nggak masuk dong. Aduh, nggak masuk. Ya ampun, susah banget loh. Masukinnya ini gimana sih? Astaga, nggak masuk, guys. Mungkin bagi yang udah tahu ya, udah pernah main ini cara masukinnya gimana, guys. Gua udah pusing banget, gua nggak tahu ya ini. Masukin. Oh, akhirnya masuk loh. Gila. Tapi 1 poin doang, guys. Is that all you got? Astaga, kita butuh masukin 5 kali. 4 lagi. Astaga, ya ampun. Udahlah, guys. Gua nyerah, guys. Udahlah, gua nyerah. Gua enggak tahu lagi lah, guys. Sudah capek gua. Oke. Kita mending coba lakuin quest yang lain aja ya. Quest apa gitu yang bisa kita lakuin selain basket-basket itu lah. Susah lah itu, guys. Masukinnya gimana gua juga enggak tahu. Oke. Loh, kakeknya di sini kok hilang. Waduh, guys, guys. Ini kayak sumber yang dimaksud. Wishing well, guys. Apakah ini yang dimaksud wishing well? Coba, guys, kita coba lempar ya. Kita coba masukin sampah ini, guys. Oke, kita masukin. Kok nggak masuk sih? Oke, kita masukin. Aduh, nggak masuk loh. Ini baru masuk nih. Oke. Apa yang akan terjadi? Your items mystery di super dragon at night. Malam hari. Kita harus coba malam hari katanya, guys. Apa yang terjadi kira-kira malam hari ya? Kita lihat saja, guys. Oke. Ini ada Sarah, guys. Terus ada Sarah. Siapa Sarah? Oke. Kita coba malam hari ya. Kalau nggak salah di sini tuh bisa ngubah dari pagi hari ke malam hari, guys. Oke. Jadi langsung aja kita coba ya di lewat PC kita ini. PC. Waduh, ya banyak banget. Kita accept-acceptin dulu. Oke. Kita change time, guys. Oke, kita change time. Sabar. Kita. Nah, kita change time. Wah, kok ada api-apinya gini?
Apa jangan-jangan, oh iya, modemnya rusak, guys. Modemnya rusak, berarti kita tinggal panggil Indigo instan lah ya. Harganya 1,4 juta doang kok. Santai, murah. Oke, okay. Udah langsung terfix ya. Oke, okay, mantap. Nah, ini udah malam hari. Gua gak tahu apakah yang akan terjadi malam hari ini. Oke okay lah ya, kita langsung. Ada bocil, guys. Ada bocil, sabar-sabar. Kita pukulin, guys. Kita pukulin. Nah, smack more now ticket itu, guys. Kata mak-mak, guys, katanya ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita harus ke malam hari, kita ke well ya, guys. Sumur yang tadi. Katanya misterius, guys, kata. Enggak tahu sih gua. Oke, okay. Kita ke sini ya, udah malam hari ya ini. Harusnya udah jam 12 malam, oke. Okay. Nah, ini kan ada keyboard ya. Kita coba apa yang terjadi kalau kita buang ke apa sumurnya itu, guys. Oke. Okay. Kita coba apa yang terjadi kalau kita buang apakah masuk? Ya, guys, masuk ya. Select your item give her more. Hah. Patung, apa yang kamu suka? What? Waduh. Ada apa ini? Give her more item katanya, guys. Tapi item apa? Apa kita juga harus masuk, kita harus beli full set gitu habis itu kita buang-buang. Ini yang enggak gitu kan harusnya kan. Harusnya enggak gitu kan. Oke, okay, guys, itu sebenarnya pertanyaan gua itu sekarang cuman mangkok itu gimana dapetinnya. Lalu kita harus nyesain quest apa aja? Apakah kita harus bayar yang 500 juta itu atau enggak, guys? Ya mungkin kalian bisa, yang udah tahu itu bisa tulis di kolom komentar ya, guys, dan bantuin gua. Oke. Okay. Dan di sini ada orang ya. Kita bisa beli apa ini? Palet. Wallet ya. Ke sini palet. Bisa diinteraksi, guys. Oh, ini barangnya sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini ya David Bombi. Oke, okay, ini yang apa yang 10% apa sih ini? Oke. Okay. Itu sama ini kita juga harus fix light itu. Gue juga enggak tahu di mana, buat yang udah tahu ya. Tolong bantuin gue ya, guys. Tolong lah ya. Oke. Okay. Dan ya. Begitu, guys. Ini adalah progress gue ya. Bentar. Ini ada yang jatuh, guys. Ada yang jatuh, sabar. Ada yang jatuh, ini monitor ada yang jatuh. Kita benerin dulu ya, oke. Okay. Oke, okay, dan mantap. Nah, oke, okay, guys. Jadi ini adalah progress gua selama ini ya, dan ini adalah hasilnya. Next video gua akan coba untuk memecahkan quest-quest. Oke, okay, guys. Terima kasih buat semua yang telah menonton, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.